Selamat pagi, saya Edwin Pamimpin Situmorang. Saat ini berada di Ripa Trason, Itali, sekitar 380 km dari kota Roma. Berada di winery, kebun anggur milik seorang sahabat Indonesia yang luar biasa. Jumat lalu sekitar pukul 12.30 siang saat mau makan di sebuah restoran di kota Numana sekitar 100 km dari tempat kami ini, HP saya terjatuh tanpa saya sadari dan sudah saya anggap hilang karena setelah dicari-cari di mobil tidak ketemu. Tapi luar biasa, Sabtu pagi sekitar jam 10, seorang Itali dengan segala cara berusaha mencari tahu siapa yang memiliki HP ini. Dan dia dapat melakukannya dengan baik. HP saya ini kemudian kembali ke tangan saya. Luar biasa kasih Tuhan. Menjadi pertanyaan buat saya, seandainya kejadian yang sama terjadi di negaraku Indonesia. Seorang Itali yang sedang berdharma wisata misalnya ke pinggiran Danau Toba. Apakah dia akan kembali memiliki HP-nya ini? Suatu keteladanan dari sebuah sifat kejujuran dari seorang manusia yang harus kita tiru. Terima kasih dari Itali. Salam.